Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar baik ya dimanapun kalian berada. Kembali bersama Hedy Sensan Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke suatu destinasi wisata. Ini tepatnya agrowisata ya, yang berada di daerah Kledung Temanggung, Jawa Tengah. Lokasinya persis di tepi jalan yang merupakan jalan dari arah Temanggung Wonosobo. Dan sekarang kita berada di sini, Kledung Park and Coffee House. Tempat wisata ini memiliki fasilitas yang lengkap dan beragam. Teman-teman mau sekedar nongkrong sambil makan dan minum? Bisa. Atau berwisata bersama keluarga? Boleh, karena di sini banyak spot yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Atau sekedar beristirahat? Oke juga. Tempat ini juga bisa menjadi rest area bagi kalian yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat dan ingin melepas lelah sejenak. Atau mau camping? Bisa banget, karena ada beberapa pilihan tempat untuk kalian menginap di sini. Kledung Park and Coffee House dibuka tahun 2020 dan penambahan fasilitas masih dilakukan oleh pengelola. Tempat ini buka tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk pilihan makanan pun di sini beragam. Mulai dari makanan berat seperti nasi atau mie, snack seperti kentang goreng, pisang goreng, sosis, roti, dan lain-lain. Juga aneka minuman dari kopi, susu, jeruk sampai yang berempah. Dan harganya juga terjangkau. Sekarang kita menuju ke kawasan Kledung Camp Resort. Di sini tersedia 12 tenda yang disewakan dengan nominal biaya sewa Rp250.000 untuk tiap tenda. Kalian bisa reservasi dulu ya, mengingat jumlahnya terbatas. Jika ingin membawa tenda sendiri atau bahkan kalian mau membawa mobil campervan kalian, di sini juga disediakan tempat loh. Harga sewanya Rp15.000 untuk per orang. Areanya luas sekali. Lahannya juga datar dan dilengkapi fasilitas sanitasi, serta jangan khawatir, ada banyak kontak listrik yang dipasang di area ini. Di kawasan tenda glamping disediakan tempat khusus untuk membuat perapian. Hal ini dilakukan agar tidak merusak rumput dan tanaman di sekitarnya. Sedangkan di kawasan campervan, pengunjung bisa membuat api unggun. Namun tentu saja di tempat yang disarankan ya. Jadi di malam hari, pengunjung tetap dapat merasakan suasana hangat. Hal ini diperlukan karena udara di sini pasti dingin di malam hari, mengingat letaknya yang berada di lereng gunung. Kledung Park and Coffee House berlatar Gunung Sindoro dan view tepat di depannya adalah Gunung Sumbing. Jika cuaca cerah, pemandangan di area ini benar-benar indah dan jika beruntung, kalian dapat melihat sunrise di sisi timur. Di sekitar ini juga banyak tempat wisata, antara lain Embung Kledung, juga Sinsu Park, yang sama-sama memiliki view dua gunung cantik ini. Kondisi terbaik untuk mendapatkan view terbaik yaitu pagi dan sore hari, karena di siang hari cuaca cenderung berkabut, seperti layaknya pegunungan.
di sini dulu ya. Silakan like dan jangan ragu untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!